助けて、ジェリーモン様。やめなさい！時はすぐそこに来てるぜ、兄貴。おはようございます。こんにちは、こんばんは、Oreoro Kuroren. Episode 59 ini lagi-lagi kita dikasih kejutan ya. Kayaknya nggak henti-hentinya kasih kejutan buat kita nih beberapa minggu ini ya. Parah sih ini plotnya, benar-benar ada si beliau ini baru jalan ya, teman-teman. Untuk si gamamonnya ya, untuk si beliaunya ya. Tapi kalau untuk progres ini, apa misteri-misterinya itu udah mulai terkuak sih. Pelan-pelan aja, tapi lama-lama mulai intens gitu. Ya udahlah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita bahas. Oke, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan upload saya berikutnya. Selamat menyaksikan. Ikzo! Digital Ghetto Open! Episode diawali dengan seorang jambret yang beraksi di malam hari. Kemudian dia bertemu dengan si Digimon yang jadi highlight, yaitu sosok Jiraiya yang dimaksud. Tonosama Gekomon, Digimon Ultimate Amphibie beratribut virus. Di punggungnya ada orang yang kebingungan dan minta dilepas. Tapi makin masuk ke dalam, dan kemudian si Tonosama Gekomon ini bertingkah seperti pembela kebenaran. Dia pakai Kobushitun ke jambret ini, dan dia hancur oleh gelombang suara yang diarahkan kepadanya. Terus ini hancur, orangnya jadi serbuk mirip data dan lenyap ya. Aduh, ngeri amat, Pak. Paginya langsung aja menampilkan best tamer kita yang jalan bareng Espimon ke asrama. Terus dia lewatin suatu tempat yang belum pernah didatengin sama Espimon kan. Terus lagi-lagi disebutlah kalimat sakral itu. Kamu ingin cari hero yang asli kan? Ini lama-lama nyebelin ya, teman-teman, dibanding ISNP-nya Himeragi nih. Oh my god. Dan Jellymon bakal pulang malam karena urusan bisnis. Aduh, mulai deh. Ini udah yang satunya. Kali ini benar-benar urusan bisnis ya. Kayaknya bisnisnya udah jadi deh. Di mana aja sih bisnisnya Jellymon tuh? Dan kemudian si best tamer kita bakal bahagia semalaman ini, tapi tentunya itu enggak selamanya ya, teman-teman. Pasti besoknya ketika Jellymon balik lagi ya, dia enggak bakalan bahagia lagi. Ya mungkin gitu. Terus ya, ketemulah si Kyoshiro di tengah jalan ini sama si seorang mbak-mbak ya, teman-teman. Dan langsung aja mereka ke suatu tempat kerjanya si mbak-mbak ini ngebahas teman mereka yang udah 3 hari gak masuk kerja, sambil memberikan review terhadap sesuatu program kayaknya, teman-teman ya. Ini yang temennya mereka tuh yang di punggung si kodok itu tadi, teman-teman. Katanya juga gak ada di rumah, ya kan, udah 3 hari lagi. Serem ya. Di sini Kyoshiro merhatiin kalau si cewek ini adalah seorang otaku juga. Dia ngobrol tentang anime kesukaannya tuh Elf Busters dan juga Okitsune sama. Terus nyambung juga, teman-teman, stiker, gantungan eksklusif dan lain sebagainya itu sampai seharian gitu ngomongnya. Kemudian dikasih tahu lah kalau malam ini ada pertunjukan Sentai dan si mbak ini jadi sponsor untuk promosinya. Buset, ini nama Sentainya Kuraishi Sentai Jiraiya, teman-teman. Ini tribut ke film Jiraiya bukan sih? Kalau kalian belum tahu, itu nama film tokusatsu lama yang pernah tayang di TV swasta di zaman saya kecil dulu ya, teman-teman. Katanya pernah tayang di tahun 1988 itu di Jepangnya atau di sini ya. Kurang tahu saya juga. Ya ampun. Itu udah zaman dulu banget, teman-teman. Tentu best tamer kita langsung menerima ajakan untuk datang. Luar biasa ya, teman-teman. Langsung aja dia nelpon hero dan ngajak dia juga. Sekalian mau beliin coklat buat Gamamon. Pas nonton show-nya juga Kyoshiro di sini kelihatan seneng banget. Deket juga sama si mbak ini. Si mbak ini juga udah penasaran ya pas ini. Pas dengar kata Gamamon, jadi dia nanya Kyoshiro Gamamon itu apaan ya. Jawabnya ala kadarnya aja gitu, hologram yang suka makan coklat gitu. Aduh. Oh my god, ini hubungannya mereka berdua nih relate sama saya sih jujur ya. Nanti aja ya pas review di akhir bakal saya jelasin, teman-teman. Lalu muncullah si kodok ini dari langit, mengganggu suasana acaranya. Kyoshiro gak gitu kelihatan ketakutan ya di sini. Takut tapi gak kayak biasanya gitu. Padahal juga gak ada Jellymon di sini. Developmentnya lumayan cepet ya. Pas semua orang hampir dimusnahin ya,
Best Tamer kita muncul dan menampakkan diri sebagai seorang Jiraiya. Ini mah developernya kejauhan, coy. Gak nyangka bakal segininya, coy. Ya, tapi bagus juga sih. Kapan lagi kita lihat Best Tamer kita berdiri di depan orang kayak gini? Wah, luar biasa sih. Bener-bener layak disebut Best Tamer ya. Langsung diambil gitu aja dan dinaikin ke atas punggungnya. Terus mereka pergi ke sebuah bukit menyusuri hutan. Kenapa si Kodok ini melakukan itu ya? Karena dia mempelajari legenda Jiraiya yang tinggal di wilayah tempatnya sekarang dan mencari sosok Jiraiya tersebut demi melakukan tugas mulianya untuk memberantas kejahatan. Tapi lama-kelamaan si Kyoshiro ini terbenam ke punggungnya bersama korban yang lainnya. Woi, gelap amat, Cok. Ini kata Gekomon yang mengikutinya ini terjadi jika mereka melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Dan si Tonosama juga gak suka gitu kan dengarnya. Namun sejak ke dunia manusia ini, si Tonosama ini gak tahu kalau tenggelamnya ini terjadi pada manusia yang hinggap di punggungnya dia gitu. Makanya dia cari terus manusia yang layak karena dia mengira Jiraiya-nya itu ninggalin dia gitu. Padahal tenggelam di punggungnya dia gitu. Ini gak tahu lah kalau sampai Kyoshiro ngasih tau Tonosama dia bakal diapain sama Gekomon. Kayaknya cuman ancaman kosong aja ya teman-teman. Cuman kan manusia lawan Digimon gitu logikanya. Ya takut juga lah. Sementara si Hiro dan Luri nungguin Kyoshiro di acara dan Gamamon di sini berulah. Dia minta dibeliin Choco Nababa, banana. Lucu banget ngomongnya teman-teman. Ngomong banana jadi Nababa. Ketemulah sama si Mbak ini yang kebetulan tahu Gamamon dari Kyoshiro tadi ya. Tonosama dan Kyoshiro memberantas kejahatan dan menghancurkan semua penjahat berkeping-keping jadi serpihan data digital. Kejahatannya dari ringan sampai berat pun dihajar semua, dipukul rata. Waduh, ngeri banget gak sih? Hiro dan yang lain pun tahu juga akhirnya. Bahkan di situs Rirurun juga ada info soal si Jiraiya ini. Dan nama si Mbak ini ternyata Meru ya guys. Dan selagi mereka berpencar, si Mbak Meru ini ngikutin diem-diem. Espimon ngeliat Kyoshiro dan ketahuan oleh para Kodok itu. Lalu si Espimon ini diusir dan ketemu sama Ruri deh. Si Kodok ini menghancurkan orang yang lagi coret tembok ya. Ini semakin Kyoshiro menolak, malah justru makin tertelan ya. Dan kelihatan kayak kecapean gitu gak sih mukanya. Dan Tonosama pun pulang ke hutan karena udah puas. Hiro nyusul dan diikutin Mbak Meru. Sampai di hutan pun Kyoshiro tuh makin kelihatan capek ya. Dan ketelannya makin jauh gitu, makin dalam. Jellymon pun muncul dan mencoba mengeluarkan Kyoshiro. Tapi dia keburu ketelan. Dan Hiro pun bareng Ruri sampai di TKP, diikutin Mbak Meru yang ngeliat temennya di punggung Tonosama. Ini dia masih ngumpet ya dari tadi. Gila ini si Mbak gak ketahuan, emang dia ninja ya? Si Kodok ini nangis dan langsung materialize ya, karena sedih dan mengira Jiraiya pergi ninggalin dia lagi. Padahal sebenarnya karena ketelan di punggungnya, tapi dia gak tahu gitu. Ya konfliknya gak jauh-jauh dari sebelumnya ya, Digimon yang salah paham lagi gitu. Akhirnya gelut deh. Dan Tonosama di sini kelihatan lebih lincah dibanding dulu dan kuat banget lah. Itu gerakannya cepet, pukulannya bisa jatuhin Lamortmon sampai dia harus naik ke atasnya Kena Wisemon ya kan. Ini keren ya. Udah jadi kayak penunggang naga gini. Dan akhirnya sampailah di sebuah air terjun dan ini scene-nya udah keren-keren ya, teman-teman. Udah bagus-bagus malah di limit. Woi, ini masih aja time limitnya pakai segala. Lu udah limit break jadi mega, woi. Kenapa masih ada limitnya coba? Aduh. Alhasil berbaliklah keadaan dan si Anggoramon jadi kelinci geprek. Ya menasai. Ini pasti belajar dari Sule ini ya, teman-teman ya. Gamamon pun diinjek-injek, dipermalukan, direndahkan harga dirinya ya. Jellymon dan Espimon pun jatuh gara-gara dipukul balik sama si Tonosama. Akhirnya si Gamamon mulai murka di sini dan kembalilah si sosok beliau. Gulus Gamamon muncul dan tanpa sempat si Tonosama ini melanjutkan serangan Kubushitonnya, setitik pun dia bener-bener belum bergerak sama sekali, belum nembak sama sekali. Itu hampir mau nembak tapi nggak jadi, teman-teman. Itu sepersekian detik aja jedanya. Kemudian Gulus Gamamon tiba-tiba muncul di hadapannya gitu aja. Diajar balik deh. Enak aja lu udah nginjek harga diri gue. Gue permaluin balik lu, kata dia. Pasti begitu. Tanpa perlu serius dan bersusah payah, Tonosama ditundukkan. Hiro mencoba menghentikan Gulus Gamamon dan kini Gulus Gamamon menawarkan diri untuk sinkro. Biar bisa melenyapkan si Kodok ini dan menarik keluar Kyoshiro. Tapi Hiro menolak dan Gulus Gamamon hendak membakar si Kodok ini jadi Kodok Panggang. Tapi si Gekomon mohon ampun untuk melepas semua orang yang kejebak di punggung Tonosama sendiri.
Jadi dia minta ampun dulu, abis itu dia lepasin gitu kan. Dengan crash simponi miliknya, itu berarti kan musik kodok-kodok ini bisa memanipulasi struktur data ya. Dan mungkin diurai gitu supaya terpisah. Dan juga ini badannya si kodok aja bisa nelan orang, seharusnya kemampuan si tubuhnya juga sama, tapi nggak sadar aja. Dia bisa nelan orang karena kemampuan itu. Kalau itu Kyoshiro-nya juga kelihatan jadi hologram Ghost kan, berarti kan dia mulai berubah jadi bagian tubuhnya juga gitu kan. Gampangnya begitu. Kemudian murkalah si Gulus Gamamon dan hendak bikin dua kodok panggang. Tapi Hiro menghalangi dan akhirnya diem aja deh. Dan dia bilang nanti juga waktunya akan semakin dekat untuk sinkro. Waduh, ngeri juga ya, ini kayak ngancem-ngancem gak jelas gitu, digodain dulu terus jadi Gamamon lagi. Jelas Hiro kepikiran, ini waktu, apa maksudnya waktu bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Dan seperti biasa, para Digimon, BAK! Itu muncul ya, tiga-tiganya muncul. Kirain bakal nambah lagi sirkelannya, ternyata cuma mereka bertiga doang. Para Digimon, BAK! Gitu kan. Lalu kepingan data manusia yang terurai tadi dikumpulin Gekomon dan disatuin lagi oleh Tonosama. Musiknya kodok ini ngeri banget ya. Udah bisa ngancurin data, ngancurin orang jadi serpian data, bisa disatuin lagi gitu. Pas para penjahatnya sadar, semuanya udah dikepung polisi. Nah ini baru ya, kalau ada penjahat lapor ke polisi, jangan main hakim sendiri. Akhirnya Tonosama diajarin biar jangan main hakim sendiri. Dan kalau segitunya terobsesi jadi kodok Jiraiya, kenapa nggak suruh Gekomon jadi Jiraiyanya aja? Ya kan Gekomon selalu ada di sisinya, selalu berjuang supaya si Tonosama ini terpuaskan lah intinya kan. Akhirnya mereka pun berakhir damai dan Mbak Meru muncul, nawarin supaya kodoknya tinggal di rumahnya. Buset, lu mau melihara kodok, Mbak? Cerita selesai dengan Hiro berpikir mungkin ini yang dimaksud menjembatani ras manusia dengan Digimon. Dan dia berpikir seperti itu dengan mengeluarkan ekspresi lega. Ini kayaknya Hiro puas banget ya, walaupun sebelumnya, ya sebelum-sebelumnya ya gitu deh. Hai, review no Jikandes. Episode yang menarik dan tegang, bikin saya keinget beberapa jenis Jiraiya. Ninja legendaris, ninja jadul, bahkan persona. Ya serius sih. Tapi saya fokus ke ninja jadul dulu ya. Soalnya ini paling legend di tahun 90-an, teman-teman. Walaupun pas tayang di TV itu, saya nggak nonton sih. Terus kemunculan Gulus Gamamon yang benar-benar nggak disangka. Menunjukkan kalau waktunya sudah dekat. Mungkinkah Hiro akhirnya akan menerima sisi gelap Gamamon dan mereka berteman? Atau justru Hiro akan dimanipulasi olehnya supaya bisa jadi Mega, Arcturus, mohon ya kan? Dan si kodok ini benar-benar improve banget dari seri-seri sebelumnya. Kirain bakalan lelet gitu kan, cuman ngandelin power sama lagunya doang. Ternyata dia lincah banget sini. Syu gitu kan lompat-lompatannya. Dan kekuatan yang mengerikan untuk manipulasi struktur data menggunakan suara. Kan interaksi Digimon dapat memperlakukan manusia sekalipun sebagai data ya. Buktinya manusia bisa dihancurin gitu jadi pecahan data. Dan terakhir, best gamer kita dan Mbak Meru yang berteman adalah sesama otaku. Ngobrol nyambung, hobi banyak, sefrekuensi dan nyaman nih. Wow, cocok ya. Kemarin udah ada si Emma padahal sesama programmer juga ya. Terus, of course, menurut saya ini goals banget ya Kyoshiro. Kayak Kyoshiro gitu. Ya jujur saya juga pernah ngerasain hal yang sama gitu kan. Ketemu teman baru, ternyata sehobi, sefrekuensi, sama-sama suka Digimon juga. Dan ya, selebihnya tuh aku juga mau ngomong sesuatu nih. Gak jadi deh, kok kayak ngode gini ya jadinya. Emang top global lah Kyoshiro ya teman-teman. Best tamer panutan, udah development bagus. Bisa gitu pula satu episode kenalan sama cewek yang sefrekuensi sama dia gitu kan. Dan itu langsung akrab banget gitu, nempel gitu satu episode gitu. Feel gak enak di episode ini pun lumayan tertutup sama ini gitu, kalau dipikirin terus. Atau bisa dibilang feelnya nyampur ya, enak gak enaknya, ya sedih senengnya, good job lah ya. Oke lah, udah cukup buat episode ini, mantap jiwa sekali ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Like dan komen juga silakan banget. Hai, Rokuroren Otsukare, see you. Jadi sebenarnya itu ngapain ya? Para Digimon, BLACK! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。